Okey, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Semula lah ya, ada 7 orang. Ada 7 orang. Okey, hari ini kita akan belajar topik tambah eh. Okey, saya nak semua orang semua Okey, hari ini kita akan belajar matematik. Kita akan belajar tambah eh. Okey, semua tengok dulu. Dah tengok nanti kalau saya kata salin baru. Salin eh. Kalau saya kata tulis baru tulis. Semua tengok depan dulu. Fahamkan dulu apa yang saya nak ajar ni. Okey. Okey, yang baru masuk ni. Kita sediakan buku tulis eh. Okey. Semua dah sedia? Okey, baik. Okey, 358 tambah dengan 44 eh. Okey, mula sekali kena buat apa? Kita letak punya nilai rumah dia. Okay, ini nilai rumah dia adalah 100. Ini puluh. Okey, lepas tu kita buat dalam bentuk lazim. Eh? Okey. Buat 328. Okey, kita buat dia punya rumah dekat atas. 110. Okey. Tambah ambil nombor 44 ni letakkan dekat bawah. Okey. 4 sa ni letak dekat bawah rumah. Sa. Eh? Ya. Okey, 10 ni letak dekat bawah 10. Okey, lepas tu kita tambahkan dia. Okey, nampak eh? Ya eh. Ini gambar macam kurang cantik lah. Eh. Okey. Lama. Okey. Sekarang ni kita nak tambah 328 dan tambah dengan 44. Okey. Okey, semua nampak eh? Okey, kita nak tambah yang sa dulu. 8 tambah 4. Okey. Kita nak tambah. Okey, kita ambil nombor yang besar mana? 8 ke 4? Okey, 8 dekat mulut. Eh, 8 dekat mulut. Nampak buku saya tak? Nampak buku saya tak? Okey, 8 dekat mulut. Okey, buat jari. Buat jari 4. Buat jari 4. Okey, buat jari 4. Buat jari 4. Okey. Sebut 8. Sebut. 8. Okey. Ikut satu jari. 9. 10. 11. 12. Okey. Lama macam 4. 12. Okey, 12. 12 eh. 12. Okey. Okey, yang sekarang ni ada 2 dah. Ada 10. Sekejap eh. 12. Ada 10. Ada sa. Okey, yang sa ni letak dekat bawah sa 2. Okey. Yang satu ni 10 ni letak dekat sini. Dapat? Dapat tak? Dapat. Okey. Lepas tu kita tambah. 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2. 1 tambah 2. Berapa? 1 tambah 2.
16 tambah dengan 37. Okey. Kita tulis dulu dia punya rumah. Ini adalah 6 ni adalah besar. 1 ni adalah 10. 2 ni adalah 100. Okey, ni 37. 7 ni adalah besar. 3 adalah 10. Okey. Okay, lepas tu kita buat dalam bentuk okey, tulis kat sini 216. Okey, kita tulis dia punya rumah dekat sini. 6 dia adalah sah, 1 ni adalah 10, 2 ni adalah 100. Okey, lepas tu tulis yang 37 tu. Okey, 7 sah, tulis dekat bawah rumah sah. 30 letak dekat bawah rumah 10. Okey. Kamu dapat ikut eh? Okey. Yang baru masuk ni dengan tu eh. Nanti tu salin, baru salin. Okey, sekarang ni kita tengok. Kita nak tambah yang mana? Yang besar dulu eh. Kita tambah yang besar. Besar dulu. 6 tambah 7. Okey, yang besar yang mana? 7 ke 6? Yang besar adalah 7. 7 letak dekat mulut. Okey, jari buat 6. Jari buat 6. Jari buat 6. Okey, mulut 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. 17. Maknanya 6 tambah 7 adalah 3, 17. Okey. 3 ni adalah sah. 1 ni adalah 10. Okey. Okey. 3 sah ni letak dekat bawah rumah sah. Okey. 1 puluh ni letak dekat atas sini. Okey. Ini puluh dia. Nampak tak? Okey, lepas tu kita tambahkan tiga-tiga ni. 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 2. Okey, 2 tambah dengan 3. 2 tambah dengan 3. Ada berapa tu? Ni 5. Okey. Ini adalah 5. Lepas tu yang ini 2 tambah sifar tak ada ni adalah 2. Okey. Sampai eh. Okey. Cikgu nak awak salin yang ini. Salin dulu, saya bagi masa 2 minit salin. Salin. Yang baru masuk tu guna buku tulis matematik 1. Eh? Yang baru masuk tu guna buku tulis matematik 1. Okey, salin yang ni yang saya tengah tunjukkan ni, salin yang ini dulu. Okey. Thank you.
Okay. Mula-mula sekali kena buat apa? Mula-mula sekali kena tanda dia punya roh rumah. Ini dua ni 132 tambah dengan 229. 132 ni kita letak dia punya rumah dulu. Dua ni sa. Tiga ni pulau. Satu ni 100. Okay, 229. 9 ni sa. Dua ni pulau. Dan dua yang lagi satu ni juga adalah 100. Okay? Okay. Lepas tu kita nak buat apa? Kita buat dalam bentuk lazim. Kena selesaikan dalam bentuk lazim. Okay. 132. Kita nak buat rumah dia. Sa. Puluh. Tambah dengan. Okay. 9. 9 sa. Masuk ke rumah dia. 20 ni letak dekat rumah puluh. 200 ni letak dekat rumah. 100. Okey. Okey, baik. Lepas tu kita selesaikan dengan rumah Sarlo. Rumah Sarlo. Okey, kita tambah 2 tambah dengan 9. Okey, yang besar mana? 2 ke 9? Oh, 9. Okay, 9. 9 letak dekat mu. Mulut. 9 letak dekat mu. Mulut. Ini 9. Okey, jari buat 2. Jari buat 2. Semua orang buat jari 2. Okey. Sebut 9. 10. 11. Okey. 2 jari 9 adalah 11. Okey. Sini rumah dia sa. Ini rumah dia pun 10. Satu yang sa ni. Satu sa ni letak dekat bawah rumah sa. 10. Okay. Ni satu sa ni. Satu sa ni letak dekat bawah rumah sa. Okey, 110 ni letak dekat a atas 3 ni. Okey, nampak? Boleh? Boleh kan? Boleh. Okey, lepas tu kita nak buat kita tambahkan yang 3-3 nombor ni dekat 10 ni kita tambahkan 1 tambah 3 tambah 2. Mula-mula sekali kita tambah 1 tambah 3. Okey, 1 tambah 3 buat apa? 4. 1 tambah 3 4 1, 2, 3 4 tambah dengan 4 tambah dengan 2 2 apa? 4 tambah 2 berapa? 1 2, 3, 4 5 6. Okey, bawah ni ada jawapannya adalah 6. Lepas tu 1 tambah 2. Okey, yang untuk 10 dah selesai. Kita pergi pada 100 pula. Rumah 100. 100, 1 tambah 2. Jawapan ni berapa? Berapa? 4? 3. 3. 3. Okey, jawapan ni adalah 361. Okey? Apa ni? Okey, salih. Salih. Okey, soalan nak okay, ni ke nombor tadi. Berapa dah nombor? Opok sering 2 dah. Okey, ni yang nombor 3. Okey. 100 20 5 tambah 300. 47. Okey. Mula-mula sekali tulis dia punya rumah dia dulu. 125. 5 ni sa, 2 ni puluh, 1 ni 100. Tulis dia punya rumah dulu. 347, 7 ni sa, 4 ni puluh, 3 ni 100. Okey. Okey, lepas tu buat dalam bentuk lazim. Tulis 125. Okay, tulis rumah dia. Yang penting kena tulis rumah ni. Rumah ni kena tulis. Nanti senang awak nak masuk ikut mana. Okey. Okey, 100.
Okey. Lepas tu 7 sah bawa letak bawah rumah sah. 40 letak bawah 40. 300 letak bawah rumah 100. Okey. Ha, cuba selesaikan. 5 tambah 7. 7 tu nombor besar, 5 nombor kecil. 7 dekat mulut, 5 buat kat jari. Ha, cuba jawab. 7 campur 5. 7 tambah 5. 7 dekat mulut, 5 dekat jari. Lepas tu cuba tambah, dapat berapa? 12. Okay. Okay, lepas tu dia punya ni, ni sa. Ni 10. Okay, 2 tu nak letak kat mana? 2 tu letak dekat bawah sa. Letak bawah sa ni, rumah sa ni, buat tak bawah sini. Ni 2 ni, 2 sa ni letak dekat bawah sah. Ni, bawah ni. Ni nak rumah sah ni kan? Ha, letak bawah ni dua dia. Okey. Lepas tu 1 puluh ni, letak dekat puluh ni. Bawah puluh ni. Kecil je, jangan besar-besar. Nombor tu kecil je, jangan besar-besar. Okey. 5 tambah 12. Okey, lepas tu cuba selesaikan. Cuba dapat jawapan. Angkat, tunjuk dekat skrin. Kita tengok. Sini. 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 Haa. Sini. Sini. Tak ada jawapan. Okey, jadi tambah. 4, 5, 6, 7, betul. Jadi saya boleh tujuh. Sebab satu tu 60. Itu yang 60. Okey. 4, 5, 6. Okey, jadi ini namanya? Yes. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey, nak Suhaf. Suhaf punya. Okey. Okey, dah. Suhaf punya okey. Yang lain? Dah siap. Yang lain punya tunjuk jawapan. Kita nak tengok. Okey. Ada yang jawapan betul. Okey, tanya siapa yang jawapan betul ni? Okey. Nampak macam ramai yang dapat jawapan yang dapat yang betul. LPV? Dapat jawapan? Okay, mana Ais? Tak nampak pun Ais. Betul, betul dia dengar. Apa tu Ais? Okey, Ais betul. Ini jawapan, ini jawapan tu lagi untuk dekat satu dua. Tak nampak lah. Okey, okey, saya tunjukkan jawapan ni. Okey, semua sama. Okey, dua sah ni. Okey, semua tengok sini. Dua sah ni letak dekat bawah dua sini. Dua sah. Okey, 1 puluh ni letak atas sini. Maknanya 1 tambah 2, 3, 3 campur 4, tu 7. Okey, lepas tu dekat ratus ni 1 tambah 3 adalah 4. Jawapan dia 472. Okey, siapa yang betul tu tahniah. Okey, semua okey. Okey, saya nak pergi soalan yang lain pula. Okay, semua dah okey? Semua dah betul eh? Ya. Okay. Kita pergi soalan lain pula. Ya. Okey, soalan nombor 4. Okey. 439
9. Tambah 2, 4, 7. Okey, cuba sekali. Buat dulu dia punya rumah dulu. 10, 100, 10, 100. Okey, lepas tu talin buatlah betul lazim 439. Lepas tu buat rumah dia 10, 100. Okey. Ni okay, 247 ni, 7 sah ni mesti letak, pastikan letak bawah rumah sah eh. 40 letak bawah rumah puluh, bawah 3. 200 letak bawah rumah 100, iaitu bawah 4 eh. Okay, cuba selesaikan. Okey, cuba selesaikan. Okey, yang lain. Ni siapa ni? Nama apa ni? Okey. 6, 16. Okey, okey, betul. 16. Okey. 4, 3, 9 bukan 4, 3, 0. Atas sikit. Ni siapa ni? Alicia. Nak 8-6, okey betul. Okey, siapa yang ada jawapan 6-8-6 betul lah tu. Okey. 9 tambah 7 berapa? 9. 9 tambah 7 6. 6. 16. Ini sah. Ini 10. Okey, 6 sah ni letak dekat bawah rumah sah. Bawah 7 ni. 10 ni letak dekat atas. Berapa? Atas mana? Atas 3. Okey, 1 tambah 3 4. 4 tambah 4
Berapa? 15? 15? 18. Okey, lepas tu 4 tambah 2. 4 tambah 2 berapa? 600. 6. Okey, kita buat soalan yang selanjutnya. Okey, semua okey? Okey, siapa nanti yang tak faham, dia boleh tengok balik rakaman ini. Ini cikgu rakam eh. Nanti siapa yang tak faham boleh tengok balik rakaman. Nanti cikgu bagi link lagi kat YouTube. Okey, ada. Okey, kita perlukan kita berhenti eh. Saya bagi lagi 3 soalan ni. Okey, soalan yang seterusnya. Nombor 5. Okay. 576 tambah 19. Okey. Buat rumah dulu. 576 ni, 6 ni sah, 19, 9 sah, 10. Okey. Buat dalam bentuk lazim, 576. Kita buat rumah dia, 110 sah. Tambah. Okey, 9 ni 9 apa? 9 sah, letak-letak bawah rumah. Okey. 110 letak bawah 7. Okey. 100 tak ada. Kita terus selesaikan. Okey, cuba selesaikan. Siap cikgu. Okey. Okay. Siapa yang jawapan 595 tu betul? LVP okey LVP. Cikgu betul tak? Yang mana ni? Kejap-kejap eh. Kejap eh. Sebut nama. Saya tak nampak siapa yang ni. Okey, tak apalah. Saya tunjuk balik. Saya tunjukkan. Saya punya ni pun ada masalah sikit ni. Tak tahu kenapa susah sangat nak tengok ni. Okey. Okey. Okey, mula-mula sekali. Kita tambah sah. 6 tambah 9 berapa?
Berapa kelas? 5? 15. Okey, 5 ni sah. 1 ni adalah puluh. 5 sah ni letak bawah rumah sah. Okey? 5. 1 letak atas. Atas mana? Atas 7. 1 tambah 7? 8. 8 tambah 1? 9. Okey? 5 tambah apa ni? 5 tambah tak ada. Sifa. Jawapannya adalah? 5. Jawapannya 500. 500. 90. 95. Okey. Siap. Okey. Kita akan buat soalan yang lagi satu. Sebelum kita akan tamat. Okey. Semua dah okey? Tak ada salah tak? Siapa yang yang tak betul tu, boleh tengok sini jawapan dia. Okey. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, cuba sekali tulis rumah dia dulu. Tulis rumah. Pastikan semua nombor tu ada rumah dia. Okey, berapa sah 110 sah. Okey, lepas tu buat dalam bentuk lazim. 369. Okey, tulis rumah dulu, rumah kena tulis rumah. Ini enggak masuk. Okey. Pada tulis bawah ni pula 219 912. Okey, cuba selesai kan. Cikgu sana besar tak? Yang mana? Tak nampak tu punya jawapan. Kejap Sebentar. Sebentar. Nasuah dah siap cikgu. Nasuah siap. 5-8-8 aja bang. Okey. Okey betul. Nasuah betul. Nasuah betul. Ini siapa punya ni? Adisa dah siap, cikgu. 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 Okey, betul. Ini siapa ni yang punya nama? Cikgu. Okey, ni 5 lah. Okey, yang ni betul. Baru. Yang guna nama bagian Amy ni. Siapa eh? Aku tak nampak muka ni. Siapa ni? Yang guna nama Vivian Amy. Siapa? Sebentar. Tuh.
Tak tahu. Aku ada tahu. Okey. Okey, semua banyak-banyak yang jawapan ni semua betul eh. Bagus. Tahniah, tahniah. Eh? Okey. Aku nak tunjukkan jawapan. Tema. Okey. Tiba baru sembilan. Okey. Bagus-bagus. Eh? Maknanya ini ramai yang dapat buat. Okey, 9 tambah 9. Berapa kelas? 8. 18. Okey, sini sah, sini 10. 8 letak bawah sah. 10 letak dekat. Ni. 8 di ni. Okay. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1. 8. Lepas tu, 3 tambah 2. 5. Jawapannya 500. 28. Okey, soalan yang terakhir kita akan buat. Okey, semua dapat eh yang ni? 588 jawapan dia. Okey, soalan yang terakhir. Soalan nombor. Soalan nombor 7 eh. Soalan yang terakhir. Makanya ni. Apa tambah dengan 600. Ya, gagal. 607. Okey. Tulis dia punya rumah dulu. 10. Sudah betul. Tentang satu. Tentang. Lagi faham ke tentang? Sebab ini lebih penting. Okey. Ada dapat jawapan? Ada yang dapat jawapan? Ini. Dah. Valentina dah dapat jawapan? Apa jawapan Valentina? Satu. Okey, ni soalan ni dia tak sama macam soalan yang sebelum-sebelum ni eh. Ha, okey, Nasuha punya betul. Valentina pun betul. Kau kalau satu. Cintika pun betul. Cintika soal untuk jawapan tu garis eh. Yang tempat satu 10. Jadi 10. Sekarang atas. 3. 6. 6, 7, 8, 9. 9. Okey, tapi yang 901 tu betul eh. Richard, okey Richard. Okey. Oh, dah. Sudah pukul 12 dah. Baru dia tak sempat eh. Okey, saya rasa okey saya nak tunjukkan jawapan saya eh. Sebelum kita tamatkan kelas.
punya cara jawab eh. Yang ni dia ada. Okey, 4 tambah 7 11. Ini sa sini 10. Okey. 1 letak bawah sini, 1 letak atas 9. 1 tambah 9 10. 10 tambah sifar 10. Okey, dekat sini yang ini 10 ni dia punya sifar ni dekat sini 10. Ini ratus. Nampak tak? Ratus lah. Okey. Sifar 10 ni letak bawah sini. 100 ni letak atas 2. Okey. Okey, nanti kalau akan datang saya akan buat lagi soalan macam ni banyak-banyak eh. Kita akan tunjuklah. Okey. 100 ni 1 tambah 2 3, 3 tambah 6. Jawapannya berapa kelas? 9. Jawapannya 900. 901. Okey. 901. Okey kelas. Semua dapat eh? Okey. Okey kelas. Saya rasa sampai setakat ni saja. Saya rasa pukul 12 awak ada subjek lain kan? Eh? Okey. Ini tapi ni yang nanti saya akan masuk YouTube, saya akan bagi link siapa yang nak tengok balik apa yang saya ajar ni tadi, awak boleh tengok dekat YouTube nanti, saya bagi link nanti. Eh? Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi lepas cuti. Lepas ni awak akan bercuti selama 2 minggu. Nanti saya akan bagi kerja eh. Buku aktiviti untuk awak buat dalam cuti sekolah eh. Nanti saya akan bagi latihan untuk buat apa-apa. Okey, terima kasih kelas. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, bye-bye. Bye.